Karena wartawan juga harus sehat. Wartawan ini kayak buser, kerjanya siang malam, masuk kampung, keluar kampung, ketemu dengan siapa aja. Jadi wartawan ini tidak boleh sakit. Nah, salah satunya dengan tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, olahraga yang rutin, dan makan yang sehat. Nah, ini untuk menghadapi pandemi. Saya kira